Apakah Anda juga memiliki catatan soal adegan istri Sambo yang tidur di kamar di Magelang, dan di kamar ada supirnya Kuat Maruf sedang duduk nih, dan juga ada adegan Yosua di kamar tersebut. Apa catatan Anda, Pak Yonatan? Kalau untuk catatan itu kami tidak punya memang Mas. Ya. Ya, kami hanya mendapatkan gambaran di media-media begitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita terjebak ke skenario-skenario lain. Karena sudah dibantah sendiri oleh pihak kepolisian pada beberapa waktu lalu, tidak ada pelecehan seksual. Nah, bagaimana prakteknya pada saat rekonstruksi kemarin, apakah menggambarkan pelecehan seksual dan lain-lain, kan kami tidak tahu. Tetapi kan kami tegaskan di sini, itu tidak ada. Nah, kalau misalkan geng-geng itu masih memperagakan adegan-adegan yang seperti itu, ya itu sudah dipastikan bohong. Karena kan sudah dinyatakan tidak ada. Tetapi kalau masih bisa bilang, saya tidur, terus saya digendong-gendong atau apalah itu, saya pastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Begitu, Mas.